Kenapa ya Bu kok boleh tahu ini? Onde ketawa. Oh, onde ketawa. Kenapa namanya onde-onde ketawa, Bu? Kan kenapa? Bentuknya kados tersenyum ketawa. Sumringah ya. Sumringah. Ini produk asli sini. Asli sini, Bedoyo. Desa Prima. Desa Prima Santoso. Oh, itu. Untuk bahannya itu kok onde-onde kayak gini terbuat dari apa ya, Bu? Tepung terigu sama mentega. Yeah. Gula, wijen, gula pasir. Ditambah sedikit baking soda. Kalau pembuatan kayak gitu lama nggak sih, Bu? Nggak lama, nggak lama. Lama. Oh, ini bedanya sama kayak onde-onde biasa tuh, ini nggak ada isinya gitu ya, Bu? Nggak ada isinya, cuma tepung terigu sama apa? Sama telur sama diuleni. Tidak ada isinya, Bu. Cuma wijen. Ini kita boleh mencicipi enggak ya, Bu ya? Silakan. 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 Ini masih baru digoreng ya, Bu? Masih anget, masih. Iya, masih anget. Kriuk banget. Oh iya, kriuk. Hancur banget ya, Bu ya? Iya. Lembut sekali. Dan cuma apa? Rasanya. Gurih tapi ada manis-manisnya juga gitu ya, Bu ya. Enak enggak? Iya, enak. Apalagi masih anget-anget kan, Bu, masih kan enaknya masih anget. Iya, masih kriuk banget. Rasa banget. Ini kita boleh tahu cara pembuatannya enggak? Tapi anu tinggal proses penggoreng aja kan sudah dari tadi. Boleh, Bu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, Bu. Mari silakan. Oh iya, Bu. Kresek singkong. Berarti 100% terbuat dari singkong iya, gitu ya? 100% dari singkong. Untuk singkongnya itu juga hasil menanam manen sendiri dari iya, sini, Bu? Iya, hasil menanam sendiri. Tapi kalau pas musimnya sudah nggak ada itu beli. Oh, beli dari luar ya? Dari luar. Iya. Ini beda dari setiap kemasan apa ya, Bu? Atau ini sama semua? Sama semua. Oh, sama semua. Matang semua kah? Oh, atau ini matang yang ini iya, mentah. Oh, ini masih mentah. Oh, oh iya. Tapi juga untuk beratnya juga beda-beda ya, Bu ya? Ya, beda-beda. Iya. Kita boleh mengicipi? Boleh. Kenyang enggak? Iya, gurih-gurih asin enak. Pas, mantap, Bu. Ini kalau rendamnya lebih lama, lebih renyah lagi. Berarti untuk kerenyahannya itu tergantung lama iya, merendamnya gitu ya, Bu. Itu sangat berpengaruh ya, Bu. Berpengaruh. Kukusnya juga pengaruh. Kukus? Kukus ya. Oh, dikukus juga? Iya, dikukus. Iya, habis direndam. Iya. Mula-mula kukus, iya, lalu diiris, direbus dulu, diiris. Iya. Setelah itu direndam, setelah direndam, dikukus lagi, baru di goreng. Dijemur. Oh, dijemur bukan digoreng. Enggak. Oh, dijemur dulu. Iya. Setelah dikeringkan, iya, baru dibumbu. Kalau yang mau bumbu, dibumbu langsung dianu lagi, dikeringkan lagi setelah dibumbu itu. Jadi bertahapnya itu lama prosesnya sekali. Prosesnya panjang ya, Bu ya. Lama sekali. Jadi itu bumbunya dua kali atau sekali? Satu kali. Ya? Satu kali, tapi setelah kreseng yang itu kering. Baru dibumbu lalu dikeringkan lagi.
Kalau yang mentah seperti ini berarti ini sudah dibumbuin, Bu? Sudah. Tinggal digoreng. Selamat siang, ada tamu. Selamat datang di Kelurahan Beduyu. Silakan duduk. Nggih. Ya, dari mana saja ini tadi? Kita tadi habis dari showroom-nya aja, Mas. Bagaimana kesannya? Kita senang sih, Pak. Tadi dikasih lihat hasil karya dari ibu-ibunya Desa Beduyu ini ternyata banyak bagus-bagus juga dari makanan. Ada batik juga. Ada batiknya juga. Terus kita juga nyicipin makanannya, kita bantu buat bikin proses pembuatannya, bikin batiknya kita juga bantu, itu Pak. Terima kasih atas sanjungannya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Mbak-mbak ini menjadikan motivasi bagi kelompok anggota Desa Prima Kelurahan Beduyu. Monggo. Gimana selanjutnya? Jadi kita mau tanya, Pak, bagaimana pemberdayaan perempuan di Kelurahan Beduyu ini? Oh ya, terima kasih. Untuk pemberdayaan perempuan Kelurahan Beduyu ini beberapa sudut pandang. Dari sudut pandang kesehatan, perempuan-perempuan warga masyarakat Beduyu ini dalam sudut pandang kesehatan, ini namanya GERMAS, Gerakan Masyarakat, itu bisa partisipasi tentang kesehatan. Jentik, kemudian lingkungan sampah, dan sebagainya. Kemudian dari segi pendidikan, warga perempuan Beduyu ini dalam sudut pandang pendidikan ikut partisipasi membimbing anak-anaknya untuk belajar. Kemudian sudut pandang dari ekonomi. Dari ekonomi ini warga masyarakat Beduyu untuk perempuan ada beberapa kelompok yang namanya UMKM. UMKM ini ada wadahnya, itu Desa Prima. Kemudian dari kelompok-kelompok itu muncul kelompok ada yang namanya Krecek Singkong, ada yang Batik Ciprat, ada yang Undi-Undi, kemudian ada yang jamu tradisional yang bahannya itu dari kunyit, dari pokoknya rempah-rempah. Kemudian ada keripik pisang, kemudian roti, dan sebagainya. Ini setelah Desa Prima ini ada pelatihan, baik itu pelatihan yang sifatnya olahan makanan, pelatihan untuk batik, pelatihan anyam ini pelan-pelan mulai bergerak, pelan-pelan mulai action, pelan-pelan untuk mewujudkan secara konkret, contohnya batik. Batik ini sudah dipesan Pak Bupati Gunung Kidul itu 6 potong. Ibu Bupati Gunung Kidul ini juga 6 potong. Bu Panewu ini sudah 4 potong sama Pak Panewu. Kemudian lurah di Kapanewon Ponjong ini masing-masing pesan 1 stel sarimbitan. Ini adalah hasil kerajinan tangan, keahlian tangan daripada kelompok Desa Prima dalam hal membatik. Kemudian yang krecek ini sudah diproduksi dan dijual sampai luar kota. Banyak pesanan-pesanan, bahkan ada yang luar Jawa. Setelah Desa Prima berdiri, dibimbing, dibina, ini semakin hari semakin bangkit, semakin hari semakin berkembang. Jadi untuk di Kelurahan Beduyu ini sangat memperhatikan pemberdayaan perempuannya ya, Pak ya, dari berbagai bidang, berbagai sudut pandang gitu. Iya. Jadi setelah saya jadi lurah ini untuk kaum perempuan, karena penduduk di Kelurahan Beduyu ini lebih banyak daripada kaum perempuan, kami posisikan, kami berdayakan, kami rangkul untuk berkembang, untuk berekspresi, untuk mandiri, baik mandiri bidang ekonomi, bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan, baik itu lewat kelompok PKK,
Nah, kelompok PKK ini sangat strategis, khususnya Pokja 4 ini betul-betul memperhatikan dari kelompok perempuan itu, dari kelurahan ditindaklanjuti padukuan, padukuan itu di RT. Contohnya ibu-ibu di Kelurahan Beduyu ini setiap rumah harus menanam bunga bougainville. Kemudian ada bank sampah yang sifatnya sampah itu kan tidak hanya 3R, ini dipilah. Kemudian yang bisa didaur ulang seperti plastik, ini dijual kepada pengepul yang hasilnya untuk kegiatan RT masing-masing. Mungkin gambaran selayang pandang seperti itu. Sekian ya, Pak. Kita mau melanjutkan ke tempat yang lain. Terima kasih, silahkan. Semoga sukses. Minta doanya. Makasih ya, Pak. Terima kasih, nggih, matur nuwun. Bagaimana sih kita sampai mana tadi jalan-jalannya? Kita udah jalan-jalan lihat batik, terus kita terus ada onde-onde ketawa, lucu banget namanya, onde-onde ketawa. Kita lihat batik. Oh ya, monggo silahkan nganu dulu, duduk-duduk dulu, monggo. Gimana setelah lihat-lihat batik-batik hasil dari desa Prima Santoso Beduyu, mungkin ada yang terkesan. Ya pasti terkesan banget sih, Bu. Ini batiknya tuh bagus, walaupun tadi sudah tanya juga cara pembuatannya, kita juga udah coba buat coba proses pembuatannya. Ya, walaupun pembuatnya itu simpel, tapi tetap hasilnya tuh bagus-bagus. Ya, sip. Ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau tentang batik Santoso. Oh, kalau dari batiknya sih udah bagus, ini kan jadi kayak ciri khasnya dari desa ini. Mungkin mau tanya apa harapan ibu gitu dengan adanya desa Prima ini, pada proses penjualannya atau mungkin efeknya apa gitu? Ya, kalau harapan kami dari desa Prima Santoso Beduyu ini, mudah-mudahan akan lebih baik lagi, lebih sukses lagi, bisa dipasarkan di luar desa Beduyu seperti itu. Jadi untuk selanjutnya itu bisa menambah ekonomi ibu-ibu dari desa Prima Beduyu ini, khususnya seperti itu harapan kami. Jadi dengan adanya desa Prima ini membantu. Harapan kami seperti itu, insya Allah bisa sedikit, paling tidak meningkatkan ekonomi dari ibu-ibu. Ya, Bu, karena kita sudah cukup untuk lihat batiknya, untuk kita ikut bikin lihat proses pembuatan makanannya juga yang ternyata masih bervariatif ya, Bu, ya di sini. Kita berdua mau pamit untuk melanjutkan perjalanan lagi, Bu. Kita mau ke kelurahannya. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang harapan kami kita laksanakan di sini, kegiatan di sini, ibu-ibu di sini akan mendapatkan kelancaran, kemudahan. Dan saya hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih dereke sugeng kondur. Terus nuwun nggih. Oh!